tapi kadang-kadang karena lihat keadaan sekarang kita lupa itu, nggak ini lagi, nggak apa, nggak ingat bahwa ini adalah masa ini, masa harus karantina gitu. Ya mudah-mudahan dengan perbuatan yang sedikit ini bisa membantu manfaat sama masyarakat. Ini rencana target cuma 100. Saya bilang 100 itu tercapai nggak ya? Masya Allah, Allah ijabah gitu. Misalnya dua bisa berapa ratus kali lipat kan dari yang saya apa targetkan awal, kita targetkan awal gitu. Pemerintah bisa lihat sendiri. Ini yang kita lakukan, ini yang bisa kita lakukan aja, Pak. Saya nggak ada berharap apa ya macam-macam yang bisa saya lakukan gitu. Ada juga orang yang berpikiran kami kayak ini dari bilang, partai apa gitu ya. Dan ada juga sampai teriak-teriak, dia bilang dia tuh nggak pernah dikasih pemerintah gitu. Dipikir kita pemerintah, nggak diaku. Katanya saya sampai datangin. Ternyata dia kalau saya tanya KTP-nya mana, KTP sini, KTP Jombang, tapi ternyata dia juga belum pernah tersentuh, dia belum pernah dapat bantuan apa-apa. Nah saya bilang ini kita bukan dari siapa-siapa Bu, ini dari hamba Allah yang cuman menitipkan rezekinya kepada kami, dan ini nggak ada embel-embel partai dan apa-apa gitu. Jumat itu kita di pinggiran rel daerah apa itu ya? Kampung Gunung. Kampung Gunung Cilalung. Cilalung siap. Terus ini Dore, Gang Lombok, Gang Putar, Jombang, Sukariki. Iya.